Bang, biasanya ngeretnya seharian full ya, Bang? Bang, kalau boleh tahu udah lama ya, Bang, apa nyupir tronton, Bang? Cocok. Guys, kita sudah sampai di stockpile-nya. Nih. Damping dulu. Nih, itu dampingnya, guys. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita dikasih kesempatan atau dapat kesempatannya untuk ikut langsung di dalam dump truck hauling ya. Jadi ceritanya kita ikut. Ini posisinya lagi muatan. Jadi bersama abang drivernya ini ya di samping kita. Jadi unit yang kita yang abang bawa ini adalah unit tipe Hino 500 ya, atau FM260JD. Nah, jadi kata abangnya sih ceritanya ini udah red kedua. Nih, abangnya sangat mahir banget mainin personelingnya, guys. Tuh kan main personaling. Bang, namanya siapa, Bang? Fauzi, namanya Fauzi. Gimana, Bang, untuk hari ini, Bang, ngeretnya, Bang, lancar aja ya? Alhamdulillah, hari ini mulai panas, kan bisa lancar lah. Ya. Oh, kalau panas, lancar aja, Bang, ya? Ya, yang bikin apa kan kondisi, kalau kondisi hujan, ya nggak ada hambatan, Bang. Bang, umurnya berapa kok dilihat kayak masih muda, kayak umur belas-belasan gitu loh. Udah tua nih. Udah tua? Udah tua. Berarti awet muda dong. Udah umur 30-an. Udah 30. Udah punya istri? Udah punya anak juga ya? Oh iya ya, Bang, saya terima kasih banyak loh bisa ikut ini. Ikut dalam mobil ini, Bang. Enggak apa-apa ya, saya rekam videonya, Bang, ya. Saya upload ke YouTube juga nggak apa-apa ya. Bang, biasanya ngeretnya seharian full ya, Bang? Ya, seharian full. Kalau satu hari itu cuaca bagus, bisa tembus berapa red? Kalau cuma satu hari, 3 red lah. 3 red ya? Iya. Jaraknya berapa kilo, Bang, jarak hauling-nya? Jarak hauling-nya sekitar 30-40 kilo lah. 40 kilo ya jarak hauling-nya. Oke, teman-teman, jadi jarak haulingnya tuh sekitar 40 kilo. Nah, jadi jalan hauling yang dilaluin itu enggak juga mulus-mulus banget. Pasti ada yang kayak gini, guys. Berlobang-lobang atau tikungan, tanjakan juga ada. Tapi jalan hauling di sini rata-rata kiri kanannya sawit semua, guys. Tuh, kita lihat di kiri kita sawitnya udah tinggi-tinggi, udah besar-besar. Di kanan masih baru kecil-kecil ya, guys ya. Jadi jalan hauling-nya sepanjang semua ini, jalan hauling yang dilaluin sawit semua kiri kanannya. Jadi ini agak enakan sih kalau saya ikut muatan ini daripada kosongan tadi, karena kalau kosongan dia nggak ada beban. Jadi kalau lewat jalan berlubang-lubang kayak gini agak terasa banget, guys. Jadi ini enak ini. Tuh, abangnya mahir banget ini main personeling, main setirnya ini. Bang, kalau boleh tahu udah lama ya, Bang, apa nyupir tronton, Bang? Udah lumayan lah. Udah lumayan lama ya. Itu khusus bawa Hino aja, Bang, atau bawa dump truck yang lain juga udah pernah, Bang? Udah pernah juga, macam-macam tipe unit ya, Bang, ya. Ini menurut abang nih, selama abang bawa macam-macam unit,
itu truk truk apa itu bang yang paling nyaman dibawa bang, paling enak? Hino inilah yang paling apa? Cuman Hino yang paling enak ya? Enak, lincah, kalau buat oling-olingan. Enak, lincah ya bang ya? Iya iya iya. Kalau kalau truk truk Eropa itu agak ini ya, lembek dia ya? Iya lembek. Kalau untuk apa oling-olingan susah. Iya iya iya. Ya. Ternyata memang Hino ini guys, memang apa ya?